Ustaz Felix, pernyataan hijab gak wajib itu maksa banget, maksiat. Putri Gus Dur jawab ini. Ustaz Felix Siau dituding anggota DPR fraksi PKB yang juga mantan Menak, Lukman Hakim, sebagai agen HTI lantaran menyerang istri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid Gus Dur, Sinta Nuriyah, terkait hijab. Ustaz Felix sebelumnya menyebut pernyataan Sinta Nuriyah yang menyinggung soal hijab terlalu dipaksakan. Nggak mau berhijab ya silakan saja, tapi ngomong hijab itu nggak wajib bagi muslimah, itu pernyataan maksa banget, udah maksiat, maksa lagi, ujar Ustaz Felix, seperti yang dilansir di suara.com tanggal 21 Januari tahun 20. Putri Gus Dur bersuara menanggapi hal itu. Putri Gus Dur, Alisa Wahid, menyebut perdebatan pandangan merupakan hal yang baik. Namun, Alisa mengingatkan agar perdebatan pandangan itu tidak disertai dengan caci maki dan menghakimi pihak lain. Ramai soal jilbab ya, bagus dong perdebatan soal ini. Perdebatan pandangan itu baik, yang penting tidak pakai maki-maki atau menghakimi, ujar Alisa, seperti yang dilansir di suara.com tanggal 21 Januari tahun 20. Alisa kemudian memastikan bulian dan ancaman yang ditujukan kepada ibunya, Sinta Nuriyah, tidak akan berpengaruh. Sebab, kata dia, sang ibu memiliki mental yang kuat untuk menghadapi itu. Ibunda Sinta Nuriyah adalah perempuan yang punya mental toughness kuat. Dibuli dan diancam, kagak ngefek, hidupnya dihabiskan untuk membela mereka yang lemah, tegas Alisa, seperti yang dilansir di suara.com tanggal 21 Januari tahun 20. Bagaimana pendapat Anda? Semoga artikel ini bermanfaat untuk Anda.